tahu. Dari kemarin Bule itu tidak bicara karena memang Bule sedang sakit hati. Ya ada ini gini. Bahkan gimbo itu biasanya sering berkeluh kesah, sering bergelisah. Dan kegelisahan itu biasanya ada penyebabnya sih. Ya mungkin karena apa yang dia dapat tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan. Tapi kan kita umat Islam itu diperintahkan sama Allah buat tawakal. Kalau kita tawakal, insya Allah kita tuh selalu berbaik sangka sama Allah. Lagi ada urusan dulu sama Bule Wiwi. Assalamualaikum. Salam. Pak Yusuf. Kan Mbak Wiwi ada? Ada. Boleh ketemu sebentar, mau minta tolong ini celana. Oh ya udah, kalau mau ngambil celana bisa nanti sore.
Tapi kalau mau ngambil hati saya, bisa kapan saja. Aku mau ngomong lagi. Terima kasih, Mbak Wih. Ganjeng nang lu. Emak cium dulu ya. Isu. Apa pamit boleh? Assalamualaikum. Kenapa Edwin boleh ngeluarin mesin jahit? Apa mau ke pasar dulu boleh? Sekarang. Boleh hitung sampai 3. Kalau gak mau boleh hitung sampai 4. Kalau tetap gak mau boleh tunggu sampai kamu mau. Ayo mundur. Yuk cakep yuk. Mundur. Mundur. Yuk cakep yuk. Mundur. Anak jadi gua yang bakalan buka lapaknya Bang Gondrong. Iya. Anak-anak kamu. Kenapa? Lu keberatan dititipin anak-anaknya Bang Gondrong? Sudah, enggak ada apa-apa. Kembali ke tempat masing-masing. Iya, Bang. Matic, biar saya dan Untung yang ngurus lapak kontrol. Kamu di rumah sakit saja, liatin kontrol. Gua gak percaya sama lo berdua. Sayangnya, mana bisa tahu. Hah, gua ide. Kita cari pasar lagi. Anak kayak tahu saja. Iya, udah baik. Udah baik. Puan, sudah baca proposalnya. Alhamdulillah. Tapi, saya belum bisa bekerja sama dengan Faruk. Kalau cara dagangnya seperti ini. Kenapa? Ada yang salah. Begini, Wan. Saya tidak terbiasa dengan cara dagang Iwan Faruk. Kecuali kalau bagi hati. Ya Habibie, proposal ini udah aneh perhitungkan masak-masak secara desain. Antum pasti mungkin. Saya setuju kalau bagi hati dan kalau presentasi. Iya, ya, tapi Pak Hito. Waalaikumsalam. Kata Bondang, tobat itu akan bikin hidup lebih baik. Lihat, Mo. Bondang sekarang di rumah sakit. Istrinya repot, Mo. Wan, sebenarnya Wan Faruk nggak bisa apa sih?
Gak usah tanya-tanya yang bukan urusan antum. Udunya banget jadi orang. Urus aja kerjaan antum. Aku ini bukan hutan, ini pasar. Ngomongnya nggak usah teriak. Udah, jangan banyak ngomong. Dan musola bersih sudah menunggu kamu orang tiga. Cepat bergerak, cepat. Udah masuk pekan asap dua, ayo. Terak bergerak. Kalau antum masih terak, kalau aku nggak mau ngomong. Ayo lagi bicara serius sama anak murana. Antum ngomong apa sih, ha? Aduh, kakak sayangnya jangan banyak dialog, terlalu banyak. Cepat-cepat, ke musola. Demam bisa terjadi kapan saja.